lepas hilang. Kita tolong cariin lah, bantuin kalian. Cigaranya lepas. Malam. Ayo. Tuh. Halo guys, back lagi channel Bumi Reptil. Oke guys, seperti kata Panji di awal tadi, gara-gara lepas guys. Nah, bagi kalian yang penasaran kelanjutannya, yuk kita simak bareng. Tapi sebelum itu, kita opening dulu. Let's go! Untuk masyarakat yang jelas. Gak pernah keluar sih, gue gak pernah kabur keluar jauh. Karena kan ini kan posisinya seksinya kan double kan. Ada tera, ada kaca juga. Cuma itu bisa. Tapi bisa ya, ini maksudnya dari pinggir-pinggir terarium ini. Ini kandang, ini kandang. Iya. Oh iya, ini kandang. Kandang. Ini tertutup nih. Oh, di belakang ada bolong gak, Pak? Gak ada. Gak bisa, berbeda ya. Kemarin dibaliknya kandang udah di... Pokoknya bagian teriak aja gitu. Iya, ini bagi tim aja. Mas Iqbal, siapa? Mas Jabari, sama Kumis, sama Mas Ratno. Gua bisa Bawanto, sama Rai, sama Alkau, bareng ke mana gitu. Jadi kita bagi-bagi tim lah. Biar ada expert juga di antara kalian. Dan di sini juga gua ada Bawanto, bisa bantuin juga kalau nggak apa, ada Rai juga. Jadi mobile aja. Dek, gara-gara belum ketemu ya? Belum. Jadi belum dengar kabar. Si Aupa sama Dimas sudah minta-minta juga nyari. Belum, nak? Belum ketemu. Kabur beneran. Tapi biasanya, Pak, kalau misal garaga itu biasanya ngumpet nyelip atau malah ada di apa, Pak? Itu kebiasaannya itu. Dia kan objek bagus sana, kan. Jadi dia tuh ada di atas pohon, ada di bawah. Okay. Dia darah kira laga boreal. Iya. Jadi bisa naik juga. Bisa naik karena panjang kan ngobrol. Oke. Ah, udah gua puterin kalau rumah enggak ada. Kalau di rumah pasti keluar ini mah udah keluar. Belakang kali. Kalau jam-jam segini. Mau biar makan yang cepet lah, kita jarakan dulu. Gua mau ya buat penyuman. Jauh ya, jauh. Biar takut ya nih. Karena ini punya patah gitu ya. Kita kembali dulu. Kita cari deh. Oke, Ratma ya. Ini karena yang lagi rame ya. Jadi kita langsung cari sekarang juga. Takutnya kan selain garaga adalah ular yang berbahaya ya. Nah, jadi dapat membahayakan orang banyak juga ya. Keselamatan garaga juga ya kalau sampai ketemu. Mas Rato temenin kita ya. Tapi Mas Rato pernah handle garaga nggak? Nah, tahu karakter dan tahu banget kemungkinan kalau misalkan ular kayak King Cobra larinya kemana sih? Kita kan harus analisa dulu. Jadi gini, King Cobra itu kan dia selain cuma menyelip-nyelip sempetan-sempetan yang di pojokan-pojokan gitu kan, dia juga pintar memanjat. Oke, King Cobra karena berdirinya aja bisa tinggi banget ya. Garaga bisa berdiri sampai berapa meter atau berapa senti kira-kira? Itu bisa sampai setinggi segini ya, semeter lebih ya berarti. Kalau King Cobra gigit bisa mati ya? Iya, bisa. Kalau gigit kita itu tiba-tiba mati gitu bisa? Bisa, Pak. Taringnya itu panjang banget, Pak. Dulu kan gue main King Cobra, Pak. Dan itu ngeliat taringnya yang ukuran kecil aja daripada garaga itu panjang banget. Bisa, ya. Bahaya. Udah ya, langsung aja kita gigit. Untuk ada Mas Rato, jadi ayo. Yuk. Oke. Mau makan, makan malah kita mau nyanting. Oke, mau makan. Mau makan dulu baru nyari. Boleh, itu sih. Itu benar-benar paling enak. Aduh, let's go, let's go.
moment of truth guys. Kita semua lagi meeting mengurangi ketegangan dengan cara ngobrol-ngobrol sambil nunggu info dari warga. Gua harap sih warga nemuin, jadi kita nggak repot-repot nyari si Garaga itu guys. Ternyata prediksi gua salah guys. Jadi tiba-tiba gak lama setelah gua bilang kayak gitu, ada warga yang laporan bahwa ada penampakan ular besar masuk ke rumah mereka guys. Ada info guys. Begitu dapat info, jadi kita semua yang lagi santai-santai mukanya langsung berubah jadi excited, jadi semangat. Yang lain sih kecuali gua. Nah ini kita langsung samperin di mana ada penampakan di luar rumah itu. Let's go. Dia takutnya apa gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Karena bulan-bulan ini sebenarnya kan lahiran. Berani nggak? Takut tiba-tiba dingap. Kelihatan di sini. Kalian nggak tahu nih rumahnya arah ke rumahnya ibunya Panji yang waktu dulu Panji kecil rumahnya juga. Oh, arah sini pak? Arah sini. Gede banget garaganya? Bukan ya? Belum bukan. Mam, orangnya apa sih? Kobra. Akhirnya kita sampai guys ke rumah warga. Nah sekarang kita masuk ke rumahnya dengan agak tegang, agak panik. Akhirnya gue memberanikan diri masuk dapur dan lihat si Panji nyari ularnya secara dekat guys. Kita perlihat di kolong-kolong dulu. Wah, awas deket. Ada layangan. Oke, okay, kawan. Gue pikir apa? Tapi serius pak, Garaga masuk sini pak? Iya, kan bisa jadi. Soalnya gede, soalnya hampir segedean gini lah. Iya, kita tahu. Oh, sosokannya. Oh iya. Lo bawa rak. Wih, ada tawon pemirsa. Teman-teman, mana? Itu teman-teman. Ada marjan, teman-teman. Ih, tawar ular cuy. Ah serius? Mana? Toke mungkin. Wah. Oh iya cuy, pojok. Ayam kampung kali itu. Maco lu. Terus toke itu. Tuh. Oh iya kempes. Oh, iya ya, ular ya. Oh itu mau lahir itu. Hah? Udah mau lahir itu pak, kalau udah toke mungkin. Wah. Oh iya cuy, pojok. Ayam kampung kali itu. Maco lu. Terus toke itu. Tuh. Oh iya kempes. Oh, iya ya, ular ya. Oh itu mau lahir itu. Hah? Udah mau lahir itu pak, kalau udah kempes pak. Tuh. Oh iya. Waduh. Cepat. Kapan bawa pak? Kapan bawa cepat. Karena ada headlamp. Itu keluar kepalanya itu ada batangnya. Oh yoknya masih bagus pak. Ini mau lahir nih pak. Putih ya? Putih lagi warna ya. Putih? Coba mas. Ini masih hidup. Hidup ya mas? Iya. Udah mulai tes mata kur. Tes ini. Ayo orang iya bentuk orang kali. Tuh. Masih bagus. Saya di dapur ya. Tuh embryonya. Buah-buah. Lihat mas. Itu. Ada suara apa tadi? Tuh. Oh iya. Embryonya mana mas? Oh iya. Oh iya. Ini masih sehat itu. Masih sehat masih. Oh berarti ini fertil ya? Satu lagi. Fertil? Hidup ya? Hidup. Waduh. Ular apa ya mas? Gak tahu, coba buka dulu deh mas. Jenisnya. Lihat dulu aja mas, gak apa-apa. Siapa tahu itu koros. Bukan koros. Mas, hati-hati mas. Kobra mas. Iya, ada kobra. Iya, hidup. Oh iya, ular sapi. Kobra apa? Lanang sapi. Lanang sapi. Lanang sapi. Lanang sapi. Stripnya tuh. Iya. Oh iya, benar-benar mas. Hidup ini hidup. Tapi ini mati pasti. Ya karena kita buat memastikan telur apa. Iya, enggak apa-apa. Betul, ada induknya dong. Benar ular ternyata kan?
Lingkungnya ya. Sapi kan dia senang tikus, jadi mungkin. Lagi apa? Logika. Banyak cuy. Nah, sering. Lebih dari satu. Ih, dia udah tetes. Tuh, separuh udah tetes. Wih, iya tuh. Wih, udah tetes itu. Separuh udah tetes tuh. Udah ada. Masih ruang. Tuh, udah pada tetes tuh. Tuh. Dapur ya. Ini mas, tuh yang tetes. Ini separuhnya masih belum. Ini bisa dievakuasi aja, bawa ke shelter dulu ya. Soalnya dia kan biasanya berapa butir bawa telur lanang? 9 sampai 9 sampai berapa gitu, sampai 12 butir sih biasanya. Lanang sapi berbisa gak sih? Enggak. Kayaknya sih masih aman ya. Tapi bisa ada kemungkinan juga dong kalau lanang sapi negatif makan garagal bisa juga dong. Bisa, nah, bisa. Bisa. Bisa ya. Ini telurnya kita bawa ya mas ya? Iya, bawa aja. Oke, ada berapa telur? 7. Nih, Mas Cipo. Ya. Mas Song ini mas. Siap. Mas, palingan kameramu simpan dulu deh mas. Oke. Bantuin dulu, apa, mbah. Mbah ya jangan pegang kamera, pik, pegangin dulu, pik, kamera, pik. Ya tolong, pik. Oke. Mas, ada ular mas. Tuh. Nih, telurnya. Ini telurnya. Lanang sapi. Ini bayinya, bayi sapi ini. Lanang sapi. Di mana ini, A? Itu di pojokan situ dan separuhnya udah letes tuh. Garaga mana? Hah? Garaga. Garaganya makanya ini lagi cari. Bukan garaga ini makanya mau ular yang masuk sini. Nah, tapi tadi laporannya gede kok kata bapaknya. Emaknya paling. Emaknya tapi kan udah di sini ada enggak? Wah, ada minuman ya? Iya. Wah, saus. Di sini itu kasihan makan kita kalau di situ. Ayo kita cari lagi Ray. Ada Ray di mana Ray? Belum, ini santai dulu. Nah jadi kalau di kolong-kolong cari kita ketemu ular. Iya siap telur ular dan ini kita udah buka satu butir dan isinya itu bagi ular LS ya, lanang sapi. Oh iya pakai pondasi. Kalau nafsu ternyata ya. Dia ular tikus ini dia senang di rumah-rumah karena banyak tikus. Tapi bukan garaga ya katanya. Bukan ya. Tapi tadi laporannya gede, Pak. Sangat gede lengan. Tapi ini kan indukannya kan enggak gede. Kalau garaga dia nyelip-nyelip di kelihatan ya? Iya pasti kelihatan soalnya gede kan. Apa kabur deh? Kabur kayak ke belakang deh. Nah, itu ada banyak. Setelah menemukan telur dalam rumah, nah akhirnya sekarang kami mencoba mencari di luar sekitaran rumah. Takut gue. Udah nggak jenis tuh nih. Wih, cicak. Di pohon. Cicak. Cicak. Apa mas? Paper. Paper. Bukan paper. Oh, tapi lu apa? Ternyata paper. Awas jatuh nih tokai sini. Geser dikit jangan sini semua. Sepiteng. Ambrol. Ke belakang sana bambu semua guys. Ini tempat ular bersarang. Ini yang jagainnya. Oh iya ini ada pawangnya sini. Si Oyen. Gue si Oyen. Dan dia juga termasuk. Kemungkinan juga, tapi orang-orang kampung juga maaf lah ya kalau udah ular segede ini. Oh lebay. Kita datang. Oh sampe ngomong orang kampung lebay. Ya enggak. Kebanyakan. Oh kebanyakan. Berarti banyak lebay. Kan kebanyakan lebay. Kaplok tenang lu. Ini deh. Ngumpul dulu deh. Ini gua ngumpul dulu, Gua cari dulu saudaranya tuh ular yang tadi nafas. Nah. Khawatir juga kan si Mang Takur kasihan kalau misalkan belum ini. Maksudnya teman-teman jelajahin arah sana boleh? Boleh. Oh iya. Jadi bebas deh mau kemana, mau ke sana juga sama area Black House aja yang penting sekelilingnya. Ini gua ngurusin dulu apa rumah ini. Siap. Kasihan juga kan, ular telur di dalam rumah kayak gitu. Ada tadi banyak. Tadi sih nemu telurnya. Gue mau nyari anak-anak lain yang mungkin bisa potensi dapat
Nah ini gue dapat petunjuk. Oh, ada cicak mangsanya kan. Makanya teman-teman ntar separuh kemana? Gue mau sama Ray mau cek dulu sini mas. Mas Ratno berarti sama? Ada lagi buru-buru. Aduh, beli. Nah guys, itu kita dipanggil sama orang di dalam. Kira-kira ada apa? Tunggu next konten. Thank you udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Follow Instagram gue juga. Lestari Bumiku, Lestari Reptilku.